RI akan dorong pembentukan hukum internasional lindungi ABK di kapal ikan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan masih sangat terbatas. Indonesia, jelas Retno, akan mendorong pembentukan norma hukum internasional mengenai hal ini. Retno menuturkan, berbeda dengan kapal niaga yang ketentuannya diatur secara rinci oleh Maritime Labour Convention, aturan mengenai pekerja di kapal ikan termasuk di kapal long line belum jelas. Isu perbudakan di kapal ikan mencuat setelah media Korea Selatan merilis liputan yang menunjukkan adanya ABK WNI yang mengalami situasi kerja yang sangat buruk, di mana para ABK WNI ini dilaporkan diharuskan bekerja selama 18 jam bahkan lebih. Oleh karena itu, Indonesia meminta China untuk menyelidiki kabar perbudakan di kapal ikan. Indonesia mengatakan akan melakukan penyelidikan atas kabar bahwa adanya perbudakan di kapal-kapal ikan berbendera China, di mana terdapat anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di atasnya. Indonesia akan meminta bantuan pemerintah China dalam penyelidikan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia menuturkan masih ada beberapa hal yang akan diurus dengan perusahaan dan akan minta bantuan pemerintah China. Dia mengatakan Indonesia meminta agar hak-hak ketenaga kerjaan dipenuhi. Jadi ini yang akan kita lakukan terhadap kasus ini, memperkuat apa yang sudah kita sampaikan melalui Duta Besar China di Jakarta, ujarnya. Menlu kemudian mengatakan pada ABK yang bekerja di kapal ikan Liong Line memiliki risiko tinggi sesuai dengan jenis dan karakter pekerjaannya. Kedepannya, jelas Retno, perlindungan terhadap para ABK ini harus diselesaikan mulai dari hulunya. Bukan hanya berkoordinasi dengan China, RI juga meminta bantuan Korsel untuk menyelidiki kasus perbudakan di kapal China agar terungkap dengan jelas. Menlu Retno mengatakan pihaknya sudah meminta bantuan dari penjaga pantai Korea Selatan untuk menyelidiki dugaan perbudakan di kapal berbendera China. Menlu kemudian mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Duta Besar China di Jakarta untuk disampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas masalah ABK WNI di kapal China. Dalam pembicaraan tersebut, ada tiga hal yang disampaikan kepada Dubes China. Hal pertama, ujar Retno, adalah Indonesia meminta klarifikasi dan mendapatkan informasi valid apakah pelaruhan para ABK WNI sudah sesuai standar Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Menlu Retno Marsudi kemudian mengatakan, berdasarkan informasi dari perusahaan kapal, anak buah kapal asal Indonesia yang dilarung pada Maret lalu oleh kapal berbendera China dilakukan atas izin keluarga. Dia menyebut total ada 3 ABK WNI yang dilarung di laut yang bekerja di kapal yang sama, yakni kapal Longsing 629. Berbicara saat menggelar konferensi pers virtual pada Kamis 7 Mei, Retno mengatakan 2 ABK WNI dilarung pada bulan Desember lalu atas persetujuan ABK lainnya karena keduanya menderita penyakit menular. Keduanya dilarung di Samudra Pasifik. Dia kemudian mengatakan pihak agen sudah memberikan santunan kematian kepada pihak keluarga dari 2 WNI tersebut.